Assalamualaikum. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Okay, before I talk to you, I want to say congratulations for your graduation. Give a pause for you all. Okay, di sini banyak banget wisudawan perempuan. Jujur, aku ini anak madrasah dan aku anak UIN. Selera wanita aku tuh berubah. Aku jadi suka sama cewek yang pakai kerudungan doang. Kerudungan doang tapi kenapa apa? Iya, tapi emang wanita itu emang pintar banget menutupi kejelekannya. Mereka selalu jahil di depan umum. Setuju gak? Kalau cewek flu, pasti bersihnya bersih cantik depan umum. Cantik. Wah, so-soan. Tapi emang pernah aku ngeliat, ini cewek flu banget, dia jalan ke tempat sepi, dia bersin. Bersinnya gitu lagi. Oke, nostalgia aja ya. Hal apa sih yang menarik di UIN menurut kalian? Hal yang menarik di UIN adalah ospeknya. Namanya OPA. Iya kan? Kata orang, aku dengar-dengar dari berita burung, enggak tahu burung siapa. Katanya tuh OPA itu dibuat oleh rektor terdahulu. Sekarang rektor udah baru. Ketakutan aku ospeknya diubah namanya jadi Renggina. Tapi emang ospek itu mengesalkan. Kenapa sih? Awas jatuh. Ya, ospek itu mengesalkan. Kenapa sih? Karena menurutku itu ngapain kita disuruh bawa karung, bawa kardus ngapain? Iya kan? Emang waktu itu kan aku kan bawa karung. Aku bawa karung, emang disuruh sama BEM-nya. Aku lewat depan UIN, malah ditahan sama satpamnya. Maaf, pemulung dilarang masuk. Pak, ini saya anak sastra Inggris gitu. Enggak, kamu pemulung aja, ngaku aja deh. Kita kesel lah. Aku gunain kemampuan aku dong. Hey, screw it. I'm really still in the English language department. We talk today, you know, so let me in, kan? Security-nya ngomong. Dia manggil temennya gitu. Bro, sini deh bro. Gue baru pertama kali ngeliat pemulung jago bahasa Inggris. Pak, ini benernya, Pak. Ini ada yang udah makan belum? Belum ya? Aku habis makan dari kuliner termahal se-UIN. Warteg Sanggerahan. Iya, serius. Kita kalau misalkan dari Sanggerahan pasti melewati namanya pintu Doraemon. Iya enggak? Pintu Doraemon. Dan enggak tahu kenapa emang apa namanya? Di set kayak gimana? Di situ ada tukang minta-mintanya. Tadi aku mau ngasih duit, enggak jadi ya. Gelasnya Slurpee. Gelas Sevel. Iya kan? Ini kan udah minta-minta sombong lagi kan? Iya kan ketakutan aku pas malam dia gelasnya bukan Slurpee, tapi Starbucks. Ngeri ya, agak mahal dikit. Tapi emang pintu Doraemon itu agak bahaya. Katanya emang pintu Doraemon pintu kemana saja. Kalau misalkan kalian nggak fokus lewat pintu Doraemon, kalian bisa kemana aja. Waktu itu aku lagi nggak fokus kan, aku lewat pintu Doraemon, pas masuk ruang dosen. Tapi tetap ada tukang minta-mintanya. Dan tukang minta-mintanya itu nggak minta duit, minta nilai. Di sini ada pengemis nilai? Aduh, kasihan ya. Jujur, aku tuh kalau misalkan emang udah yakin bakal dapet D, dapet E, itu aku mah tenang aja. Aku ancam bapak dosennya. Serius, jadi sebelum dosen memberikan nilai kan pada malam itu, aku culik keluarganya. Bapak, jika bapak tidak memberikan nilai saya A, maka keluarga bapak saya nafkahin. Tapi emang kenapa sih para mahasiswi di sini selalu bangga kalau punya IP gede, tapi nggak bangga kalau pakai alma mater UIN? Jujur aku tuh bangga pakai alma mater UIN saat di UMJ.
dia Jakarta. Ya, itu kesana, itu cewek-cewek pada langsung minta foto sama aku. Di sana idola masyarakat, di sini sampah masyarakat. Iya, kak minta foto dong, minta foto. Oh oke deh, turun dari motor. Tapi almamaternya aja kak, gitu. Akunya enggak kak. Parah ya? Nyontek dikit. Contekannya hilang. Oh iya. Berhubung, jujur, aku ini nggak biasa ngomong aku kamu nggak jujur. Biasa ini karena ada bapak-bapak di sini. Biasanya ngomong gua elu gitu kan gak enak gitu kak. Tapi jujur, aku pengen ngasih keresahan aku kuliah di sini. Jadi kalau misalkan bapak dekan marah, aku minta maaf. Karena apa? Aku senang kuliah di sini. Aku semester 3, semester 4 lah. Aku kuliah di sini senang waktu semester 1 dan semester 2. Enggak untuk semester 3. Karena apa? Kelasnya diperkecil, ya kan? Nggak tahu kenapa. Ini kebayang dong kalau misal aku semester 1 kelasnya segini, semester 3 segini, kemungkinan semester 5 segini. Kebayang kalau aku semester 9 kayak gimana? Aku kalau masuk kelas nggak bisa kayak gini, masuknya begini, jadi lorong meriah. Dan juga hal yang paling meresahkan di sini adalah keran jarang hidup. Iya nggak? Maaf ya pak. Kenapa sih? Gitu. Kita yang Muslim sih. Ini semua Muslim semua. Iya, kita yang Muslim jadi sholat tuh tayamum pak. Sekalinya keran hidup keluarnya pasir. Tayamum juga. Tapi emang pernah waktu itu emang satu gedung adatnya, sorry, maksudnya satu gedung adat fiturin saya. Ini nggak ada air. Aku ke bawah kan, ada kakak kelas satu sebut aja hitam. Dia bersih banget kelihatannya kan. Aku bilang gitu, bang udah wudhu, udah juk gitu. Dapat air dari mana? Dari cangkir. Oh aku percaya dong. Aku ke cangkir aku tanya banyak. Mbak ada air? Ada, mau es teh pas jeruk. Bukan mau wudhu sih, oh nggak ada gitu. Ya udah terpaksa tayamum lagi kan karena aku ditipu oleh seniorku kan. Pas aku ke masjid, ada dia lagi sholat. Tapi dia sholatnya disemutin, taunya dia udah pakai es teh. Ngeri ya. Ngeri. Dan juga di sini tuh bangkunya jarang-jarang ada. Kalau misalkan kita, ya kan kalau misalkan kita telat, ini enggak ada tempat duduk, kita harus ke kelas lain. Kalau iya kan waktu itu kan aku telat nih, datang set. Wah, gak ada tempat duduk ke kelas lain. Gak ada tempat duduk, sampai di musola gak ada tempat duduk. Pokoknya parah deh. Tapi waktu itu pernah telat nih gerutu kan, gak ada tempat duduk mulu nih, kan gitu. Dosennya bilang, udah kamu duduk di lantai aja kan, kamu telat. Kesel dong. Dan apa namanya, mata kuliah berikutnya dan keesokan harinya dengan mata kuliah yang sama, aku datang aku gak dapat tempat duduk lagi. Dosennya belum datang, aku pakai bangku dosen. Jadi kalau misalkan dosennya datang bisa balas dendam dong. Udah duduk aja di lantai pak. Enakan. Pas dosennya datang, dosennya tetap duduk. Taunya dosennya bawa bangku sendiri dari rumah. Ya, mungkin sekian dari aku. Selamat untuk kakak-kakak semua yang dari sudah. Tepuk tangan dong buat semuanya. Kurang lebihnya saya maaf. Apabila tertipu oleh saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.